Nama saya Alfi Alfandi, kalau di buku nggak ada. Adanya Rahmat Al-Hanafi. Saya yang nemenin ibu dari Jakarta. Misi ini insya Allah balik Jakarta lagi sama Asia Tour. Mudah-mudahan lancar semuanya. Oh iya, Bu, saya mau pesan satu. Bulan Ramadan, jangan lupa nonton SCTV, insya Allah surga. Daerah sekitar Masjid Nabawi. Ada apa aja? Nah, nanti kita jalan bareng-bareng. Terus kemudian, insya Allah kalau dibuka Baki, kita masuk Baki. Udah masuk Baki? Belum. Udah ya? Beginilah kaum muslimin. Mereka menunjukkan pemimpin dengan musyawarah. Hai, assalamualaikum. Hai, Gid. Saya sekarang berada di Madinah, di tepatnya posisi tengah-tengah Monumen Jam. Apa? Monumen apa? Monumen Jam. Monumen Jam di? Di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Madinah dan Masya Allah hari ini kita berangkat sekeluarga. Nah, ayah sama ibu kan ini pertama kali umroh masih kan? Iya. Apa pendapatnya dan pesan-pesannya? Umroh bareng anak aman tuh. Jadi kesan-kesannya tuh kalau perginya tanpa anak dan mantu, kemarin kan udah pergi juga sama rombongan driver lain. Memang kesannya sangat beda kalau dengan anak sama mantu, kan kesannya hangat, kekeluargaannya, saling perhatian di situ kelihatan kan. Anak sama mantu memperhatiin malahan lebih kental mati kita. Ya salam amam loh. Ya ya ya. Kalau dulu dua suami istri berangkat cukup baik juga. Orang baiknya sama anak dan mantu. Itu lebih baik lagi dan lebih afdol lagi. Afdol. Syukur alhamdulillah mungkin tahun depan lebih lengkap lagi keluarga akan berangkat kalau memang Tuhan memberikan rezeki. Amin ya Rabb. Siapa yang berangkat insyaallah? Ini kan enggak lagi haram nih. Siapa? Harapan ayah sama ibu siapa yang berangkat nih? Untuk yang akan datang kalau bisa kalau ada rezeki semuanya. Semuanya amin. Iko, Aldi, Dinya, Iko, Tia, Ashraf. Semuanya ya. Anak dan mantu. Anak mantu. Kalau memang ada rezeki ya Allah. Cucung kalau bisa. Cucung kalau bisa. Amin insyaallah. Mujahidah Rasul. Allahumma takabbal hadha du'a. Bil barakah Madinah al Munawwarah. Bil barakah Raudhah. Bihak Habibika Sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi memang namanya perjalanan harus ada dramanya dan ada ceritanya. Cerita perjalanan kita kali ini adalah paspor ibu hampir kadaluarsa. Dan istriku, kameramenku ini dia paspornya kecuci. Drama saudara, drama. Dan ya gadarullah apa ya? Sebagai ikatan. Ketika berusaha, bahwa ganda ketika kita berusaha maka apa yang kita usahakan akan mendapatkan. Paspor Umi bersih dapat, baru ibu visanya dapat. Padahal kita minus satu, Bu. Iya. Udah deg-degan tuh. Pokoknya pada panik. Nah, kalau ibu enggak panik, ayah tawakal, tergantung amal ibadah. Kalau kata ya, tergantung amal ibadah. Tapi lucu lagi, pas saat sampai di nunggu di bandara Soekarno, pas lop ibu putus. Iya. Putus lop. Di bandara Soekarno Hatta, sendal ibu putus dan sebagai anak yang berbakti, Umi dia rela memberikan sepatunya kepada ibunya dan dia nyeker. Akhirnya dapat sendal. Dapat sendal di bandara. Kerja berkeluarga itu satu tim itu kan memang solid. Yes. Wow. Terus ayah saat itu jahit seperti ibu. Oh iya. Ayah sering perhatiannya jahit sepatu, tapi yang jahit salah. Salah jahit. Yang jahit bukan di tempat talinya, yang putus malah di depan. Sudah kendakan dari Tuhan. Memang kendakannya dari Tuhan, ya mau nak putus juga. Enggak apa boleh buat, terpaksa diganti yang baru. Iya. Yeah. Tapi bukannya karma lo, bukannya karma. Bukan karma kan? Nah, bagi ada kisah. Itulah tanda cinta ayah sama ibu kan?
supaya semakin apa namanya semakin membuktikan cocok, I love you, dengan membuktikan dengan ini kudet sendalmu yang tak seberapa. Iya. Dah, ayah tadi hari ini ngapain aja? Hari ini tadi itu ke makam Gati Muhammad. Nah, ayah dapat dah? Tahu dong? Ah, dapat. Dapat ya? Dapat. Lama dah? Dapat, terlalu lama. Apa doanya? Apa doanya? Nama umur panjang soal rezeki, jauhi bala, tak lancarkan rujuk kepada keluarga dan anak. Amin. Minta doa kepada orang tua yang sudah tidak ada lagi. Maupun keluarga yang dari sebelah ibu, sebelah ayah, sebelah dari keluarga dari Haji Jakmat Mantu, keluarga dari Idris Nawawi, semua keluarga yang telah mendalui saya doakan. Semoga tahun ini aku bisa berangkat sama anak lengkap. Oh iya. Tak asal tak sampai nak dekat dah lalu sini lah. Ibu nangis, ibu nangis. Sini mana sini mana sini. Mirna, Mirna. Ketemu. Ya Makbul, langsung. Tadi diceritai ada rencana baru sama keluarga. Tak tahu di belakang dah. Tapi jadi hari ini kedatangan adik-adik Parku. Kamu sini dong sayang. Akhirnya sampai. Masya Allah di Madinah Munawwarah. Ini kisahnya panjang. Ini kisahnya panjang. Qadarullah. Iya, tapi dia memang umrah. Tanggalnya gak ketemu ya? Iya, dia gak tahu tanggal. Dia gak tahu tanggal dan dia gak tahu kita berangkat. Nah, sementara kita dari Desember mungkin. Iya, kita mau dari Desember. Qadarullah. Rencana Allah paling indah. Allah pertemukan kita hari ini. Yeay. Di Madinah Munawwarah. Ibu jangan nangis, Bu.
ada belum?